Halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros. Yo, oke guys, ini hari Minggu, saatnya request deck lagi. Yap, sekarang request deck udah part 20 guys. So ya, gue udah langsung pilih aja random ya kan. Yang terpilih ini decknya, deck jadinya yaitu dari Aseli Melvern. Oke, kita lawan Cura pertama dari Aseli Melvern. Decknya ini deck Giant Balon ya. Emang ini bukan basicnya, bukan deck bukan deck gua atau gua sering main, enggak. Cuman di request deck ini gua lebih pengen apa ya namanya? Lebih pengen share ke kalian ya kan. Lebih pengen share ke kalian. Siapa tahu deck ini kalian cocok gitu ya kan. Kita juga nggak tahu. Siapa tahu kalian cocok dengan deck ini. Nice. Ya jadi di sini nice. Gue jadi pengen men-share aja ya kan, siapa tahu di antara kalian pengen pakai deck ini nih. Jadi fungsinya request deck di sini itu buat nge-share gitu loh, maksudnya buat nge-share ke kalian. Oke, nice, sejauh ini mantap decknya ya kan. Ya walaupun gue nggak bisa mainin, mungkin salah beberapa deck gue nggak bisa mainin dengan baik ya, siapa tahu kan, siapa tahu. Deck ini enggak ada ini ya. Enggak ada apa namanya. Siap. Enggak ada zap. Oke, siap. Di zap, bro. Oke. Oke. Kita harus tunggu dulu. Dia kayaknya tetap bakal nyerang dari arah situ, prediksi gua. Mantap. Oke. Siap tuh. Oke, kita kasih lagi giant di sini. Ya kan? Oke. Kita kasih double giant, bro. Ya kan? Kita kasih double giant di sini buat push dia. Oke. Nice. Two towers down right for now from now. Siap bro. Oke, nice. Seenggaknya kita hero aja, seenggaknya kita udah bisa dapat dua tower. Well played Cura, thank you. Oke bro, ini deck kedua dari Zaki Arya Utama. Oke, battle kita kedua lawan Who I Am. Ya, jadi di sini pengen pakai decknya si Giant Sparky. Oke. Dia kenapa nggak ngasih sesuatu, bro? Gue juga bingung. Ya kan? Oke. I try my best. Oke. Siap. Siap. Oh no. Waduh. Aduh. Man. Kacau. Kacau. Oke. Untung Sparky gue yang satu ini. Gila kacau, bro. Boom. Jebol. Oke. Well played. Jebol. Kaget gue, swear kaget. Yap, ini deck ketiga yang terpilih adalah mod Awatif. Ya, ini dia. Oke, bro. Kita coba jalan Cura lagi tapi dengan memakai deck yang berbeda. Oke. Jadi dia pakai deck yang lain nih, ya kan.
Oke. Okay. Kita coba kasih Giant dari belakang. Ya kan? Kita juga belum tahu apa di oke. Siap. Oke, okay, Bro. Oke, okay. Kita coba push dari arah sini. Oke, okay, Princess. Sip. Nice, untung Prince gua udah level 3. Oke, kita kasih Princess di sini. Ini baru Princess, tadi Prince. Dia range ternyata. Oke, defense-nya di range. Siap. Oke, Bro. Oh no. Oke, aduh. Ya udahlah. Sudahlah, Bro. Siap. Oke. Okay. Coba kita kasih bowler dulu di sini. Ya kan? Kita kasih bowler di sini. Yap. Kita kasih Azusa di sini. Royal Giant-nya pusatan, Bro. Oke. Okay. Siap. Kita kasih Princess di sini. Princess Prince, aduh. Oh, di zap, Bro. Oke. Siap. Oke, kena charge-nya sakit loh. Sakit loh kena charge-nya. Oke, nice. Yap. Kita coba push lagi, kita aero aja. Kayaknya kita berhasil ini push. Oh, belum dan nice. Oke, guys. Oke, guys, ini deck yang terakhir yang terpilih yaitu dari Edwinson Novanto. Ya, langsung aja. Oke, kita lawan Who I Am lagi, ya. Lawan Who I Am lagi. Oke. Thumbs up dulu. Kita kasih Princess di. Oke, guys. Kita kasih Royal Giant. Ya kan? Kita cep untuk fireball, dia ngasih apa? Oh no, holy mommy. Oh, oke, okay, holy mommy. Oke, okay, cep. Siap. Di arrow. Oke. Okay. Kita kasih elixir collector dulu di sini. Kita lanjut kasih Princess di sini ya biar jauh bedanya. Lanjut kasih cep kasih Royal Giant. Dia belum ngasih perlawanan. Oke, kita sip bro. Kita coba kasih bowler di sini. Ya kan? Kita coba kasih bowler di sini. Come on. Oke, siap, Bro, siap. Oke. Yep, nice. Hancur sudah. Jadi dia enggak ada ini, ya, enggak ada. Oke, Hawk Rider level 4. Ya, sudah, tak apa. Kita coba benar-benar. Wah, gua berusaha untuk memainkan game lagi. Apa yang namanya? Oh, no, numpuk. Oh, tuh. Telat gua. My mistake. Lihat aja. Fireball gua ngaco, Bro. What the? Oh my god. Oke, siap. Udah di arrow sama dia. Cuman gue bingung, dia nggak arrow sekalian princessnya. Ya kan, bingung gue. Oke. Siap. Tadi gue ngelakuin kesalahan gak? Aduh, aneh banget dah kesalahannya. Harusnya nggak dilakuin, Bro. Ya kan, aneh banget dah.
Oke, kita fireball aja dan oke, nice, well played. Good game. Kacau nih. Enggak fokus gua. sorry. Oke guys, udah kelar tadi request deck kali ini. 4 deck secara random udah terpilih dan menurut gua deck deck idola lah. Maksudnya deck yang favorit lah ya untuk request deck ini menurut gua dengan cara main gua, yaitu Giant Balon yang tadi. Kalian bisa replay aja tadi Giant Balon gua main tadi. Di sini ada deh. Gua pakai Giant Balon bentar ya. Nah ini. Ini decknya waktu gua tadi itu Giant Balon. Mungkin bisa berguna lah untuk kalian deck-deck yang tadi gua pakai ini juga. Semoga bermanfaat request deck udah yang ke-20 ini. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen biar channel Big Bro makin berkembang. Dan terus kalian request deck aja di komen bawah sini, di komen bawah video ini. Dan minggu depan seperti biasa gue bakalan pilih random 4 deck yang terpilih. Ya gue random, gue gak bakal lihat namanya siapa, gue kenal atau enggak. Ya enggak, gue bakalan pilih random lah pokoknya, ngacak. Dan minggu depan juga request deck bakal di klan berbeda di Big Bros 2. Oke, sampai sini dulu guys perjumpaan kita. Seperti biasa kita salam dulu. Salam Big Bros, yo.